jadi deh, ini punya aku. Sebelum lanjut nonton, bantu subscribe dan like video ini ya, gratis. Terima kasih banyak. Semuanya, kembali lagi sama aku Ulan Cahya. Jadi di video aku kali ini, aku bakalan ngajak kalian makan di tempatnya. Ikutin terus ya. Dari parkiran, guys. Oke, sebelum sampai tempat makan, aku mampir dulu ke sini untuk beli popcorn dulu ya. Habis beli popcorn, yeay, sekarang udah sampai di Solaria. Jadi kalau di sini tuh ada menu yang cocok untuk Asfar, makanya aku suka. Guys, sekarang aku lagi nunggu makanannya mateng, lagi dibikin nih. Nah, Asfar lagi apa? Makan popcorn. Wah, bagi dong. Popcornnya enak. Enak. Gimana kalau enak? Gini. Yummy. Bubun suapin dong. Ah. Makasih. Nah, sambil nunggu matang. Asem. Asem ya? Coba lagi. Dia gigit lagi. Coba gigit. Aduh. Dong bubun. Sekarang tinggal nunggu yang pesanan aku. Sambil nunggu makananku datang, aku mau ngajak teman-teman buat lihat Solaria di Pesona Square. Jadi deh, ini punya aku. Aku pesan mie ayam katsu. Terus anak aku pesan mie goreng. Keren dia yang minta. Ntar kelolotan kalau panjang. Nah, ini anak aku makan bihun. Super enak. Saatnya makan. Ini aku bakalan potong-potong dulu. Kalian bisa lihat ya, masih panas nih, ada asapnya. Jadi ini aku potong-potong dulu, nanti baru aku bumbuin. Aku pakein saus dan sambal.
bawah juga. Duh, pakein apa lagi ya? Rasanya tuh udah enak sebenarnya, nggak perlu ditaruhin saus. Cuman karena aku suka yang pedes-pedes, jadi aku pakai saus dan juga sambal. Dan ayamnya itu juga lembut, nggak keras, tapi crispy gitu kulitnya. Kita habiskan semuanya, ini cocok banget untuk makan siang kalian. Apalagi yang belum makan dari pagi, ini tuh nampol banget. Wah, ini pas banget nih, aku lagi lapar banget makan mie ayam katsu di sini. Mantap guys. Lagi di video aku selanjutnya. Dadah. Tolong bantu di subscribe ya. Dadah.